Malu apa dapat layanan istimewa, bosku? Sebelum ini, segelintir pihak menimbulkan spekulasi bahawa bekas Perdana Menteri Najib Razak sebenarnya tidak pun menjalani hukuman di penjara kacang. Ini kerana menurut mereka tiada gambar yang dapat membuktikan perkara itu selain layanan istimewa yang mungkin dinikmatinya selaku bekas pemimpin utama negara. Namun, penceramah Wan Ji Wan Hussein yang baru saja menghabiskan hukuman penjara di sana menyatakan Najib sememangnya di penjara itu dan malah mendakwa dia menerima layanan sangat istimewa. Saya biasa nampak dia tak pakai baju banduan macam kita yang lain. Dia pakai baju macam biasa, masa duduk di rumah. Bukan pakai suit, tak adalah. Maksudnya dia pakai macam duduk di rumah. Saya di situ pakai baju banduan. Begitu kata beliau sambil menambah Najib ditempatkan di blok istimewa berbeza dengannya. Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Pada 2 Februari lalu, Lembaga Pengampunan membuat keputusan untuk mengurangkan hukuman tersebut kepada penjara 6 tahun dan denda RM50 juta. Dengan itu, Najib dijangka akan dibebaskan pada Ogos 2028. Bebas awal. Awal-awal dah pesan, isu 3R ni isu sensitif. Dua kali serangan bom Molotov koktel dilaporkan berlaku. Yang terbaru, cawangan KK Supermart di Sungai Isak, Kuantan, Pahang. Berdasarkan laporan diterima, pengadu mendakwa terdapat individu tidak dikenali membalir Molotov koktel hingga menyebabkan kebakaran pada bahagian pintu masuk karpet kedai sebenikah itu. Dimaklumkan juga, terdapat 4 rak jualan dalam premis itu termasuk barangan jualan mengalami kerosakan akibat terkena percikan api. Kedai itu baru beroperasi kira-kira 2 minggu lalu dan pegawai penyiasat akan meneliti rakaman kamera lidar tertutup bagi mendapatkan maklumat tambahan mengenai suspek dan kronologi kejadian. Pasukan forensik juga sudah ke lokasi bagi mengumpul bahan bukti untuk tujuan siasatan. Ketua Polis Daerah Kuantan tidak menolak kemungkinan insiden itu mempunyai kaitan dengan isu penjualan stokin kelima Allah di premis sama di ibu negara baru-baru ini. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 435 Kanun Kesiasaan. Orang ramai yang mempunyai kemaklumat berhubung kejadian itu diminta untuk tampil membantu siasatan. Suruh je ketua pun nak know. Ya kan yang bersungguh overacting bagai. Bukan LGBT. Ini GLLG. SKMM dengan kerjasama polis telah merakam percakapan usahawan Datuk Seri Alif Syukri Kamal Zaman di ibu pejabat SKMM di Cyberjaya. SKMM dalam kenyataan memaklumkan rakaman percakapan itu dibuat susulan aduan yang diterima pihaknya berhubung kandungan video teaser hari raya yang dibuat naik usahawan kosmetik itu baru-baru ini. Klip video raya itu dilihat sebagai kandungan yang bersifat jelik yang boleh melanggar peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ini termasuk Seksyen 233 Akta 588 yang melarang pembuatan dan penghantaran komunikasi yang antara lain bersifat jelik, lucah atau sumbang dengan niat untuk menyakitkan hati atau mengganggu orang lain. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 233 dan jika disabit kesalahan, individu boleh dihukum denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Turut disita kad SIM serta satu unit telefon bimbit yang digunakan untuk memuat naik video berkenaan bagi membantu siasatan. Mamam.